Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Purwakarta pada tahun 2020 mendapatkan bantuan fasilitasi SMK Center of Excellence bidang ekonomi kreatif untuk jurusan teknik komputer jaringan. Visi kompetensi ahlian di sekolah yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta profesional dalam industri IT berskala global. Misi kompetensi keahlian yaitu mengembangkan dan memberdayakan peserta didik yang beriman, bertakwa melalui pembinaan karakter, mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik, menguasai pengoperasian perangkat lunak dalam bidang keahlian teknik komputer jaringan. Analisis kondisi sekolah saat ini, yang pertama, memiliki sumber daya manusia yang mayoritas pendidikan S1 dan S2, melaksanakan pembelajaran berbasis kelas industri, 3. Menjalin kerjasama dengan eduka yang relevan, 4. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan budaya industri, dan 5. Mengembangkan pendidikan karakter melalui pembiasaan. Rencana jangka menengah terkait dengan 8+I, yaitu yang pertama, sinkronisasi kurikulum bersama induka, 2. Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, kemudian mendatangkan guru tamu dari industri, 4. Melaksanakan praktik kerja lapangan, 5. Melaksanakan sertifikasi kompetensi, 6. Inovasi dari guru dan siswa, kemudian melaksanakan teaching factory, dan 8. Adalah keterserapan lulusan yang tiap tahun insya Allah akan kita tingkatkan. Yang terakhir, dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama di segala bidang. Adapun rencana aksi yang dari per tahun adalah tahun 2020 adalah melaksanakan link and match dengan induka, kemudian melaksanakan peningkatan budaya kerja dan budaya industri, kemudian melaksanakan revitalisasi bidang peralatan dan alat, kemudian pelaksanaan kelas industri dan meningkatkan daya serap lulusan. Tahun 2021 selain melaksanakan tahun 2020 adalah penjaminan mutu ISO 9001-2015. Tahun 2022, selain melaksanakan tahun 2021, yaitu menjadi pusat diklat teknologi dan informasi. Tahun 2023, dilanjutkan rencana aksi berikutnya adalah produk massal teaching factory. Dan terakhir pada tahun 2024-2025 adalah sekolah model teaching factory. Usulan kompetensi keahlian untuk tahun berikutnya adalah kompetensi keahlian teknik permesinan dengan alasan bahwa jurusan ini sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai. Adapun sumber pembiayaan untuk pelaksanaan ini adalah mengandalkan dari sumber BOS dan BOPD serta bantuan pemerintah yang khusus untuk melaksanakan pembangunan fisik dan peralatan, itu mengandalkan dari bantuan pemerintah tersebut. Dan terakhir adalah dari bantuan induka yang berupa peralatan-peralatan kepada kompetensi keahlian yang relevan. Mengenai keterserapan lulusan, alhamdulillah adalah sebaran seperti ini, dan khususnya untuk teknik komputer jaringan, itu ada data bahwa 50% yang linear dan 50% non-linear. Sehingga data tersebut adalah menggambarkan tentang bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Mitra dunia kerja untuk pencapaian rencana aksi yaitu yang pertama adalah PT Mabito Karya Indonesia melalui CEO Class Program. Kemudian yang kedua PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Ketiga Perum Jasa Tirta II dan PT Yamaha. Demikian paparan kami untuk SMKPK ini. Dan terakhir, SMA kami punya moto yaitu kece abis, knowledgeable, competence, active, be best, innovative, and smart. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.